Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada, semoga Allah Ta'ala memayungi keberkahan untuk kita semua, wabil khusus Kak Listi, penyiar hari ini, dan seluruh jajaran penyiar. Semoga Allah Ta'ala menyayangi kita dan mengizinkan kita bersama berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini hari Jumat yang penuh barakah, hari yang penuh dengan kebaikan, mustajab doa, dan kita dianjurkan juga banyak bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali kita menambah ilmu agama dengan tema berbuat baik kepada orang tua. Jadi sudah tahu kita bahasa orang tua ini maksudnya kedua ibu bapa kita. Jadi oma ayah itu adalah manusia keramat. Kalau kita, iya kan sebetulnya Roma Irama itu nyusunnya kan nengok-nengok hadis sama Quran. Di kalau kita cerita tentang kekeramatan yang hidup itu ya orang tua. Utamanya kalau kita ibu. Tapi ibu tadi lebih kalau mau dapat kebaikan dia, ayah itu kan suami dia. Jadi tingkatannya begitu. Jadi tingkatannya begitu. Istri itu suami. Kalau anak itu ibu. Karena perempuan ini kan bukan stigma ya, tapi memang sudah label, perempuan ini kan lemah. Maka kalau apa kan anaknya kan menolong dia. Entah mana tahu. Tapi kita tidak disuruh pula untuk mendurhakai ayah. Tidak. Jadi kalau ayahnya tiba-tiba melawan, memukul istrinya kan. Kita kan ada hadir di situ sebagai anak gitu ya kan. Jadi jangan ayah gitu kan. Jadi kenapa? Karena ibu ini kan insan lemah. Makhluk yang boleh dikatakan selemah-lemahnya laki-laki, tapi nilai kekuatannya tetap saja bagi perempuan, aku ini tetap terkalahkan gitu. Padahal tidak, belum tentu. Ada juga perempuan kuat ya kan, jago karate dia. Cuman secara naluriah, memang kau perempuan pula kau lawan. Padahal belum tentu juga laki-laki itu kuat ya kan. Seperti itu. Jadi kembali kita bercerita tentang sebuah ajaran fundamental dalam Islam. Jadi berbuat baik kepada orang tua ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, begitu juga di dalam surah Luqman. Langsung ayatnya, wa wasainal insana biwalidayhi husnah wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wawasainal insan, kami telah mewasiatkan, mewajibkan kepada manusia biwalidayhi, dengan ibu bapaknya, husna, berbuat baik, kebaikan kepada mereka. Wa in jahadaka, dan jikalau keduanya berupaya memaksamu, litusyrika bi, untuk mensekutukan aku, malaysa laka bi ilmun, yang tak ada ilmu bagi engkau dengannya, fala tuti'huma, jangan patuhi tentang itu. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadakulah kamu kembali, maka aku akan mengkabarkan, memberitakan dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sampai dinisbahkan di sini, berbuat baik dengan orang tua itu akan berpengaruh kepada apa yang kita kerjakan. Mau jadi orang yang sukses dalam pengerjaan hidup ini, apa saja dalam karir, dalam rumah tangga, bagus sama orang tua. Karena disitulah sebagai patok awalnya. Orang-orang yang penuh keberkahan hidupnya dalam kehidupan sekarang ini, biasanya dia tidak akan menteledorkan orang-orang tuanya. Begitu. Jadi, balik kita cerita tentang masalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan surah Al-Isra juga diperintahkan seperti itu. Yang terjemahannya saja, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Ini surah Al-Isra ayat 23. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu,
Maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada mereka perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Para pendengar setia, coba kita merenung. Kadangkala orang berbuat baik sama kita, kita langsung terima kasih CS, terima kasih kawan, terima kasih bos, bro. Tapi pernahkah terpikir kita, manusia yang susah payah itu, terima kasih dari hati kita paling dalam. Terima kasih mak, terima kasih ibu, terima kasih ayah. Sudah banyak yang dikasihnya. Belanja kita, sekolah kita, pakaian kita. Waktu kita belum berdaya, masih kecil, masih belum bisa apa-apa. Tapi mereka sudah hadir dalam kehidupan kita. Bahkan ibu kita, 9 bulan dia mengandung kita, dibawanya ke sana kemari. Susah dia tidur, susah dia makan, susah dia beraktivitas. Kadangkala saya waktu di awal-awal dulu kan anak saya ini kan 6 kali istri lah. Saya tidak beranak ya kan. Nanti dikira pula saya masuk on the spot pula Ustadz beranak ya kan. Jadi asal nengok istri itu hamil ya, perutnya besar, kayak katak gitu. Kalau tidur tuh wah payah gitu, payah perut itu. Iya, serba susah. Susah. Iya. Kali istri lah yang tahu itu. Namanya perempuan ya kan. Iya. Jadi ya Allah, begitu. Nah ini, sulit. Belum lagi ada model perempuan itu, dia model trimester itu mual. Ada istilahnya, apa nama bahasanya itu. Iya, apa kalau bahasa apanya itu? Kalau ngidam-ngidam, gitu. Mau ini, adanya mau ini. Padahal dia yang mau itu. Ya Allah, jadi begitulah tanggungan menjadi seorang ibu itu. Dalam melahirkan, pernah saya ya menyertailah, ikut membantu. Waktu orang rumah itu mau melahirkan nampak itu. Ya air keluar dari bawah itu, darah, bersimbah itu, air ketuban itu. Ya. Jadi kalau dulu pas anak keempat, istri kan usah dulu katanya. Pada saat itu kan masih bidan-bidan kampung. Jadi anak saya nomor 3, 4, 5 itu ada jamaah yang bisa membidani. Jadi bisa dipanggil ke rumah. Kalau yang ke-6, bidan kampungnya itu udah meninggal. Jadi ke bidan yang apalah ya. Yang sekolah lah. Nah, jadi anak 3, 4, 5. Itu pada saat itu anak yang ke-4 udah sempat keluar. udah gawat itu. Saya kejarlah bidan itu bawa ke rumah ya kan. Oh, lari udah macam terbang. Maksudnya naik kereta itu kan. Bukan kayak setan. Setan kayak awak. Saya kayak kencangnya itu. Jadi bidannya, ya Allah. Jadi, panik. Namanya nyawa ya kan. Luar biasa. Tinggal keluar. Udah keluar anaknya itu kan. Jadi tinggal apa? Ya Allah gitu. Dan nengok pengorbanan seorang ibu itu. Nyawa. Siapa manusia yang sudah rela berkorban untuk kita? Yang membuktikannya. Orang tua. Belum ada perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi mereka sudah susah payah. Kayak sekarang lah, Kak Listi punya tanggungan anak. Untuk mencari itu lebih rumah yang nyaman. Itu pendidikan nanti dihadirkan untuk makan dan sebagainya. Menjadi orang yang bagus, anak keturunan. Itu kan semua habis waktu kita, sakit badan kita, waktu kita dan sebagainya untuk anak. Masa kita sudah berlalu. Dululah mungkin sebelum menikah. Tapi setelah menikah ini, lebih kepada ini semua agar mendapatkan anak yang soleh-soleha. Jadi habis waktunya. Saya anak yang pertama itu, saya sampai antarkan ke Jawa Tengah, ke Demak. Iya, waktu itu kan supaya belajar kitab. Kan belajar kitab kuning kan gitu. Jadi kita sama istri, sana bagus. Karena kan di Jawa kan begitu-gitu gitu. Rupanya anaknya agak kurang. Kurang apa? Kurang cekatan. Kurang sergap gitu. Udahlah. Udah 3 tahun di pondok. Sekarang dia di Alia. Tapi tetap juga diarahkan ke kitab kuning. Ada guru-guru kitabnya tiap sore dia datang. Gitu. Kenapa di kampung saja? Karena kalau di sana ibunya susah. Mamanya susah untuk uminya itu untuk mengingatkan, kalau di rumah ini bisa, kalau dia malas gitu, apanya kamu ini gitu. Seorang ibu ini multi talent.
Jadi talentanya itu sekali menjadi seorang ibu, tukang repet, pemberi nasihat, tukang masak, babysitter, tukang bersih-bersih, BO, apa, apa, OB, KBO. Ragam, harusnya gajinya ragam ya kan, jadi itu. Tapi itulah, itu semua kita ketahui Kak Listi setelah menjadi orang tua. Kalau kita belum jadi orang tua, kita nganggap, ah, memang kewajiban orang tuanya itu. Tapi setelah jadi orang tua, berat rupanya yang ditanggung orang tuaku dulu ya. Ah, bagi yang nakal-nakal, apatah lagi yang orang tuanya tak ada sekarang. Rasa rindu itu, yang memanggil anak itu, memanggil sayang itu, yang mengelus kepala kita. Siapa? Tidak ada lagi. Kalau sudah tiada. Makanya kata Roma itu, kalau sudah tiada baru terasa. Menengok bajunya yang dulu ada tergantung, kita tengok fotonya. Tanpa sadar kita air mata itu mengalir kali itu. Hari raya orang ada dikunjungi, ada yang diciumi tangannya, ada yang dipeluk badannya, didengar suaranya. Ini sekarang sudah tidak ada. Jadi bagi yang masih punya orang tua, bersyukurlah walaupun tukang repet dan sebagainya. Itu orang tua itu, itulah keberkahan hidup. Jadi kalau orang tua itu, ya kita sama orang tua tetap kalah. Walaupun profesor sekalipun, Kak Listi. Saya ustad ya kan. Tahu sikit-sikit lah hukum-hukum agama cerita. Tapi di depan orang tua tetap tumpul, Kak Listi. Kita dianggapnya anak. Anak yang dulu yang lemah. Yang jadi walaupun pintar kali kita, di hadapan mereka kita tetap tumpul. Makanya ingat cerita Ustaz Somad. Ustaz Somad kan profesor itu. Tapi di depan ibunya, mamanya menurut Ustaz Somad itu sering merepek. Somad! Gitu ya, begitu. Jadi, bagi ibu itu ya tetap makomnya. Tapi walaupun di kesendirian dia, dia mendoakan yang baik untuk anaknya itu. Dia mendoakan yang baik. Saya masih punya orang tua, Kak Listi. Jadi, saya kadangkala minta doakanlah sama mereka. Kak Listi masih punya. Alhamdulillah. Semoga menjadi keberkahan untuk Kak Listi, sukses dunia dan akhirat. Jadi balik kita, mengapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Pertama, sebagai bentuk syukur mereka telah berjasa. Jadi suatu saat ada satu kesempatan, larilah seorang anak dari rumah. Dalam larinya itu dia kan agak terima orang tuanya. Dalam keadaan lapar, jumpainya ada tukang jual bakso, ibu-ibu. Jadi lapar dia, Bu, saya mau makan. Mana uangmu? Enggak ada, Bu. Udahlah, duduklah. Kamu dikasihnya bakso, makan. Habis sudah makan, terima kasih, Bu. Baik kali, Bu. Mana orang tuamu? Aku lari dari rumah. Kau kenapa minta bakso satu? Hebat kali terima kasihmu. Sementara ibumu dari kecil sudah ngasih makan kamu sehingga sampai saat sekarang ini. Mana terima kasihmu? Sambil menasihati gitu. Jadi kadangkala kita rasa bersyukur kepada orang lebih mendalam. Tapi pada orang yang telah rela banyak berbuat baik, biasa-biasa saja. Yang kedua, tujuan kita berbuat baik, mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah itu pada keridhaan orang tua. Dan murka Allah juga pada kemurkaan orang tua. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang tua itu membuka pintu surga. Karena ada kan, walaupun hadisnya dipertanyakan, tapi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana cara kita berbuat baik? Bertutur kata yang lembut, mematuhi perintah mereka, mendoakan mereka, membantu keperluan mereka, menjaga nama baik dan kehormatan mereka. Seperti itu. Tetap berbuat baik, meskipun mereka non-muslim. Segitu saja Kak Listi ya, yang kita paparkan hari ini. Kalau ada yang mau ditanya, dipersilakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya, ya Wandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, batasan ya, setahu saya tidak ada.
Bahkan setelah meninggal, cara kita berbakti mendoakan mereka. Kecuali batasan yang dimaksud itu, jangan patuhi dalam hal syirik. Kan tadi kan, jangan patuhi mereka. Nah, tapi kalau yang tidak ukuran syirik, patuhi. Patuhi. Minimal kalau tidak mau patuhi, diam saja. Contohnya, kita kan punya alam pikir nih. Cara pikir mereka dengan pikir kita kan berbeda. Contoh, kita disuruh pilih kerjaan ya kan. Nanti diarahkannya pekerjaan yang lain. Sementara menurut kemampuan kita, kayaknya kita nggak bisa di situ, nggak akan sukses di situ. Tapi nanti ketika sukses kita dalam pekerjaan yang kita pilih, orang tua itu diiyakan. Diiyakan, iya. Tapi kerja kita dilalukan. Nanti andai kata sukses kita dengan pekerjaan kita datang kepada mereka. Kita berikan, ini gara-gara mama lah yang nyuruh aku di sini. Alhamdulillah berkat doa mama. Padahal tidak tadi. Padahal dia tak setuju itu. Jadi tetap saja berikan persembahan yang terbaik. Contohnya kan, orang tua itu kan kalau bahasa-bahasa kita di kampung ini, zaman dia itu kuda makan besi. Sementara kita kan udah kuda makan roti. Maksudnya gitu, kita sudah zaman teknologi. Beda sekali. Cara penghidupan, cara berpikir. Mungkin nilai-nilainya tetap sama. Tapi apa yang kita rasakan kan berbeda dengan mereka. Cara pencairan rezeki juga sudah berbeda. Intinya, kepada hal yang syirik tidak boleh dipatuhi. Selebihnya silakan. Seperti itu ya. Iya. Iya, Kak Ani di Pematang Segedap. Iya. Jadi Kak Ani, doanya ya Allah maghfirli dzunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbayani ya, rabbayani shaghira. Karena satu ya. Kalau dia rame nah. Jadi begini. Doa itu kan tuntunan Quran itu. Bagaimana kalau tidak Quran, hadis udah menunjukkan doa seperti itu. Kata kita, nilainya seperti itu ya. Kalau di dalam surah Al-Isra itu kan seperti itu. Qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff wala tanharuhuma wa qul lahum qawlan karima waghfir lahum janazulli minar rahmah. Ah, itu kan di doa itu. Jadi disuruh kama rabbayani saghira kan gitu. Minta doakan sebagaimana susah payah mereka mengasihi sayangi kami, mengasihi sayangi aku di waktu kecil. Jadi, macam mana supaya sampai? Nah, ini sampai ini tengok amalan kita. Kalau kita tukang gosip, enggak sholat, buat maksiat. Kira-kira ibaratnya kalau prosedur lah. Ini diterima enggak? Enggak sesuai prosedur. Jadi kita perbaiki amalan kita. Jadi perbaiki amalan kita, insya Allah sampai doanya. Dan gimana ya, ada orang berdoa tapi tak rajin ibadah. Karena iya karena budu wa iya karena sta'in itu kan hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Sembah dulu. Wa iya karena sta'in. Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Baru minta tolong. Sholat tidak pernah. Doa aja rajin. Salah. Kalau muwasilahkan amalan kayaknya contohnya gini kan. Kita hari ini hari Jumat nih sedekah. Sedekah itu kan amalan, Kak Listi. Dari sedekah itu, ya Allah dengan wasilah sedekahku kabulkan doaku. Baru betul, beramal dulu, baru berdoa. Apakah doa itu tidak termasuk amal? Termasuk, tetapi adab doa itu harus didahulukan dengan amalan. Sholat dulu baru doa, sedekah dulu baru doa, berpuasa dulu baru doa. Ini gitu ya, kan ada doa setelah waktu buka itu kan. Kalau sebelum puasa itu kan kita baca niat. Ya, seperti itu. Jadi intinya kalau mau doa itu makbul, perhatikan kebaikan diri dulu. Artinya patut tidak doa itu untuk kabul pada diri kita. Nah, seperti itu Kak Listi ya. Iya, Pak Uban, Pak Gunawan. Apakah masih bisa melihat? Ini kan perkara yang gaib. Tapi yang saya dengar dari guru-guru saya, Allah tampakkan itu.
Allah tampakkan. Jadi ibaratnya kayak sekarang saja. Saya tidak ada di radio. Di ruangan itu. Tapi suara saya sampai kan. Nah, sama saja. Itu baru suara. Belum lagi yang video call. Bisa nampak gambarnya. Begitu juga. Apa susah sama Allah Ta'ala itu untuk bahasanya menampakkan gitu. Menampakkan. Slide proyektornya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ada kayak gambaran simulasi sekarang. Begitu juga di akhirat. Seperti itu. Silakan, silakan. Iya, Bang Mohyar. Iya. Iya. Istri tidak satu ranjang ya. Berarti pemicunya ada ini. Kalau iya, biasanya. Boleh jadi mungkin kesepakatan berdua untuk tidak satu ranjang. Mungkin si istri melihara anak kecil yang gitu. Mungkin udah tidur masing-masing gitu. Atau memang ada masalah. Nah, kalau ada masalah ya haram. Lanat. Itu aja. Itu ceritanya. Dosa lah. Iya, Kalisti. Jadi, para pendengar setia, marilah kita introspeksi diri. Sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua hari ini? Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita tanya kabar mereka? Sudahkah berupaya kita melihat mereka? Tapi kadangkala, ngomong ini mudah, melaksanakan sulit. Mungkin si anak itu ada kesibukan, ada sakit, ada urusan. Orang tua itu tetap menunggu. Maka mohonlah keberkahan dari mereka kepada Allah. Jika belum, mari kita mulai sekarang. Bagi orang tua yang masih hidup, segeralah berbakti. Bagi orang tua telah tiada, perbanyak doa dan amal saleh untuk mereka. Bersedekah atas nama mereka, berbuat baik atas nama mereka. Semoga Allah menyayangi kita semua. Menyayangi Kalisti, menyayangi para pendengar. Memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh, soleha. Sebab kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian saja Kak Listi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.